Jadi guys, buat teman-teman semuanya yang pengen ngambil barang di JPB Ayunlong, kalian harus turun di Teng-Teng Tai Tong Road. Ini Teng-Tengnya Tai Tong Road kalau dari arah Yunlong. Kalau dari arah Tun Moon, kalian bisa turun yang di Teng-Teng sebelah sini. Lalu kalian ambil arah ke sana. Ke belakang sana nanti ada perempatan kan di sana. Kalian cari Circle K. Nanti videonya bakalan aku upload. Nanti kalian bisa lihat di video berikut ini. Step pertama ketika kalian turun dari Tai Tong Road, jadi kalau ke sana, ke belakang aku sana, kalian bisa turun dari Teng-Teng Tai Tong Road, lalu ambil jalur arah ke Circle K ini, Circle K. Lalu jalan ke arah sana, ke arah belakang sana. Nanti di sana ada lampu merah lagi, satu kali lampu merah, dan kalian bisa nyebrang di sana untuk nemuin JPB Ayunlong. So, kita ke next step selanjutnya. Sekarang aku ada di step kedua menuju JPB Ayunlong. Nah, ini aku ada di belakang Maning dan ada di pertigaan menuju JPB Ayunlong. Kalian bisa ngasih tanda ya. Ini tandanya Tunggi Market. Nah, dari sini kalian bisa lurus ke sana sampai gedung yang terakhir ini. Pokoknya yang warna catnya sama ini ya. Catnya sama ini. Terus belok ke kanan. Kalau dari Teng-Teng dari sana lalu belok kiri. Pokoknya kalian bisa cari di map Tunggi Market dan jalan ke sana ya. Oke, kita next ke step selanjutnya menuju JPB Ayunlong. Nah, ini adalah step ketiga menuju ke JPB Ayunlong. Kalau dari arah sana itu dari Welcome, kalian bisa lihat itu. Pokoknya kalau dari Welcome Maning, kalian bisa jalan lurus ke sini. Habis itu ke sana. Nanti setelah itu kalian langsung lurus, belok ke sana dikit, langsung ke sana. Tadi itu aku udah kasih videonya ya. Jadi untuk jelasnya, kalau dari step yang ketiga kalian lurus ke sini, Welcome, terus ke sini. Ini ada pasar apa ini? Pokoknya pasar ini loh. Pasar ini belok ke sana. Oke, sekarang kita mau ke JPB Ayunlong. Sekarang aku lagi ada di JPB Ayunlong. Buat teman-teman semuanya yang pengen ngambil barang paketan di area Ayunlong, kalian bisa datang ke toko Mitra. Ini tokonya ada di belakang aku. Dekat banget sama ini, Taman Bobo. Atau sampingnya potong rambut ini. Jadi tokonya ada di sini. Sebenarnya ada satu lantai lagi di lantai atas, cuma kalau buat teman-teman semuanya yang hari Minggu, nanti barangnya ada di belakang aku sini. Jadi hubungin toko yang mana ya? Pokoknya kalian bisa langsung masuk ke dalam, ke bilang sama kokonya buat ngambil barang dari JPB Ayunlong itu, nanti mereka bakalan ngambilin paketan kalian. Pokoknya nanti kalian bisa datang dari sana. Ini arah-arahnya penunjuk jalannya di mana ya? Dari itu loh, toko sukses itu. Kalian bisa datang ke sini, terus habis itu belok ke sana. Tuh kalian bisa nemuin JPB Ayunlong, dan ini kawasan yang sangat padat banget. Cocok buat teman-teman semua yang nggak mau ribet. Kalau dari MTR Lumping itu, kalian harus naik Teng-Teng terus turun di Funing Road. Di Tai Tong Road. Sorry, salah.
di Taitong Road, terus habis itu ambil jalur arah kanan. Terus pokoknya kalau di map itu di atas sana itu ada BNI. Jadi arah-arahnya di belakangnya BNI Pas atau toko apa itu? Toko Sukses. Nah, itu ada di samping sininya toko Mitra gitu. Oke, thanks for watching. Karena sekarang udah sore banget dan waktunya nggak mungkin kan aku buat review di sini, dan tadi aku cuma nemuin satu orang aja yang ngambil barang karena udah sore, tapi katanya Koko tadi itu barangnya lumayan cukup banyak dari sebelah sana. Dari tadi itu dikasihkan di lantai, jadinya kalau ngambil-ngambil tuh enak, soalnya di sini nggak ada yang ngawasin. Dan pokoknya top banget buat JPBA Yunlong. Terus kalau pengen jajan-jajan di sini juga ada tokonya. Nah, itu tokonya di sana tuh, tokonya. 1 kilonya kalau di sini tuh $35 dan kalian bisa makan-makan sepuasnya di situ. Kalian juga bisa disediakan makan-makanan. Terus tokonya juga ada di sana, tokonya tuh top banget. Atau kalian kalau mau tanya-tanya suruh ngakip barang, kalian bisa nanya di kokonya itu, kalau nggak salah Facebooknya JPBA Yunlong ya. So, thanks for watching. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel YouTube aku. See you di next video selanjutnya. Bye-bye.